Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gua akan share untuk pre-match animation atau edit background mode animation. Yaitu setiap di tampilan edit mode itu ada apa ya? Pre-match gitulah, ada gerakan, bukan gerakan sih, dia berubah, tidak diam, tidak kaku. Dan itu ada, ini cuman khusus untuk edit mode ya guys. Tapi kalau untuk match ke background itu beda lagi guys. Itu ada yang gua share kemarin, nanti gua tampilin lah link YouTube-nya di sini. Jadi satu kesatuan kalian gabungin dua itu, kemungkinan dia menggunakan itu, nah satunya menggunakan yang ini guys. Kita bisa lihat. Oke. Kita lihat dulu ya guys. Contohnya seperti ini guys. Warehouse. Nah, seperti itu guys. Dia berpegang seperti ini. Nah, tangannya diselipin gitu kan. Nah. Jadi lebih oke guys gitu guys. Oh, Lindelof guys. Oke kan? Jadi kelihatan tato-tatonya guys. Oh. Dan terus kita kalau melihat di sisi depan, nah seperti ini nih guys. Oke dah guys. Nah. Ini oke banget nih guys. Nah, ada gerak-gerakan sedikit kakinya. Kalau yang pre-match yang gua share itu pas dilihat gini, dia ndak kayak gini tangannya guys, ndak ke depan gitu kan. Nah, dia biasa aja gitu kan. Nah, seperti kita lihat ini ya. Ini ada gerakan guys. Nah, ada gerakannya. Di sini dia ada gerakannya guys. Nah, ada tepuk tangannya guys. Oke, mantap guys. Ada gerakannya. Oke, kalau kita digerakin, dia langsung diam lagi guys. Kalau kita diam lagi ya, dia gerak-gerak lagi guys. Oke, mantap guys. Berarti ini aman gitu kan, nggak ada masalah. Dan ini bisa untuk versi CPK atau shader guys. Kita lihat Garnacho, nah nengok tuh Garnacho tuh. Oh, sama juga guys, dia seperti ini juga. Nah, wah, kita lihat dekat ya. Oke, tetap sih guys. Dan cuman ini doang sih yang bisa gua share untuk pre-match ini. Nanti gua akan share untuk pre-match yang lainnya. Maksudnya bukan gua share sih. Maksudnya gua akan kirimin linknya yang untuk background match. Kalau bisa digabung itu oke guys, keren. Wah, ha, gerak guys. Nah. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan cuma ini saja yang gue share. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam Raidi Star Games. Bye.